السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن ذو الفضل والجود والإحسان والإمتنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان المنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم وضع الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان يا ديان ونسأله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في ليالي وأيام رمضان ويعيننا على الصيام والقيام ويحفظنا من المعاصي والآثام wa yarzuqna husnal khitam wa yuraddina bil yasir minal manam. Alhamdulillah. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah dan taufiknya Hingga alhamdulillah Allah taala berikan kita nikmah yang sangatlah besar ikhwan. Allah Ta'ala undang kita ke rumahnya Dan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memenuhi undangan itu Sehingga dengan taufiknya lah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di hari yang mulia dan di bulan yang mulia. Hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari. Dan syahrul Ramadan, sayyidul syuhur dan juga bulan Ramadan adalah penghulu dari segala bulan. Maka alhamdulillah ikhwan. Dan sudah lebih dari setengah kita lewati dari bulan Ramadan. Dan hari ini adalah hari ke-16 dari bulan Ramadhan Dikatakan dalam Sajak Arab Ramadhan Nisfuhu Zahab Wa nisfuhu al-bagi Zahab Ramadhan setengahnya telah Zahab Zahab pertama artinya Pergi Setengah Ramadhan telah pergi Namun apa? Wa nisfuhul akhir Namun setengah yang akan datang Itu adalah zahab Arti dari zahab adalah emas Walaupun setengah telah pergi Tapi setengah yang akan datang ini Itu bagikan emas hmm, Sangat luar biasa Dan memang Rahasia di bulan Ramadan adanya di mana? Di sepertiga terakhirnya. Wah idal Idza al-'ishruna min Ramadan wallad fabadir bitilawah walqiyami. wasuffal kas fi himaha fasagil gum rabbul anami dalam hadis Sayyidah Aisyah menceritakan Kanan nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu baginda sallam bila mana masuk sepertiga terakhir bulan Ramadan syadda mi'zarahu mi mengencangkan gespernya kalau bahasa kita kinayah lebih giat lebih semangat wa أَهْلَهُ ahlahu dan membangunkan keluarganya Bukan hanya baginda seorang yang beribadah Namun baginda juga mengajak semua keluarganya untuk beribadah Sampai-sampai pernah dalam beberapa tahun Istri-istri Nabi Muhammad SAW pun beri'atikaf di masjid Sampai akhirnya dibuat kemah itu Dibuat kemah di akhir masjid itu untuk perempuan-perempuan yang mau i'atikaf Pernah di zaman, akhirnya banyak kemah di akhir masjid buat perempuan Ketika baginda melihat itu semua Nabi SAW menyarankan sudah yang perempuan di rumah aja Bisa-bisa penuh masjid akhir kemah semua <guluh> Jadi pernah Nabi SAW melihat itu ya kawan menyemangati keluarganya untuk etika barang-barang wah ya ikhwan itulah seperti Ramadan ter terakhir Ramadan adalah suatu yang luar biasa ikhwani dan sangat luar biasa kalau dikatakan momen apa yang ada di Ramadan nah, sempat kita bahas di awal Ramadan kan ya setiap menit dan detik adalah momen yang luar biasa di Ramadan itu ikhwan. Bukan hanya malam Lailatul Qadar sahaja atau malam pertama atau malam terakhir, bukan hanya malam ganjil sahaja, malam genapnya pun Masya Allah bukan hanya malam, siangnya pun Masya Allah Setiap menit dan yang dan detik yang kau lalui di bulan Ramadan, Ramadan itu adalah munasabah, itu adalah momen yang agung ikhwani. La ilaha illallah. Dahulu bagaimana kalau kita melihat sejarah sahabat bagaimana mereka memuliakan Ramadan diriwayatkan oleh beberapa imah ketika mereka menceritakan bagaimana sahabat dikatakan sahabat itu mereka menghidupkan Ramadan dengan salat yang dikenal dengan sekarang salat tarawih salat tarawih mereka bagaimana ikhwan ini dikatakan sahabat itu salat tarawihnya lama ya satu rakaat itu dalam beberapa riwayat ya dikatakan begini dalam beberapa riwayat kadangkala -kadang di dua rakaat itu mereka membaca surat al-baqarah masya allah al-baqarah berapa juz dua juz setengah dibaca dalam dua rakaat anda bisa bayangkan bagaimana itu dan diceritakan kalau seandainya imam membaca al-baqarah itu lebih daripada dua rakaat berarti imam itu sudah meringankan begitu Biasanya emang segitu ya Dua rokaatnya baca surat Al-Baqarah Dua juz setengah dia baca dua rokaat Bahkan dikatakan Sedina Abdullah bin Umar Bin Khattab bin Allah anuh, Diceritakan oleh uh, pembantu beliau Pembantu yang menceritakan Majikanku itu Seperti sahabat-sahabat yang lain Bila mana ia Menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah Dengan sholat di Masjid Nabawi Ketika selesai sholat tarawihnya kan di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lah yang menggagaskan untuk barang-barang kita salat tarawih berjamaah dan dijadikan Sayyidina Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Seberapa lama sahabat itu salat tarawih begini patokannya? Diceritakan oleh pembantu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Bila mana majikanku selesai dari salat taraweh di Masjid Nabawi, buru-buru dia datang ke rumah. Cepat-cepat ngapain? Makan. Kenapa? keburuatan subuh." Berarti apa artinya itu? Masya berarti semalaman suntuk mereka lalu di di masjid nggak ada waktu untuk makan waktu makannya kapan buru-buru kelar dari sholat tarawih itu buru-buru cepat-cepat ke rumah buru-buru makan keburu adzan so, subuh nah begitulah ramadan mereka ya ikhwan la ilaha illallah nah, oleh karena itu dia makan sholat tarawih. Kenapa tarawih? Apa arti tarawih itu? Tarawih kalau kita lihat dalam dalam sastranya tarawih diambil daripada kata rohah, istirahat. Loh kenapa? Karena memang Sahabat itu setiap e, dua rakaat mereka salam dua rakaat mereka selam. dan setiap empat rakaat mereka itu ada waktu uh, kalau bahasa kita gitu, selonjoran kaki sebentar ada waktu istirahatnya. Kenapa? Ya tarawahun mintulil qiyam karena mereka kecapean berdirinya lama jadi butuh istirahat. Nah makanya jadi namakan solat tarawih, solat yang ada waktu istirahatnya di tengah-tengah solat itu di sela-sela solat -sela itu. Kenapa? Karena mereka kecapean berdiri lama. Nah begitu ya khawani La ilaha illallah. Sayyidina Umar pernah menentukan salat 13 rakaat kemudian menjadi 20 rakaat bahkan di Madinah sana. Jadi ulama dahulu berlomba-lomba ikhwan di Madinah salat di zaman Sayyidina Umar dan terus menerus itu dikatakan oleh Al Imam Malik bin Anas dan juga banyak ikhwan kalau kita melihat riwayat-riwayat Imam Malik meriwayatkan di muwatta'nya juga Syafi'i meriwayatkan di musnadnya dan yang, dan yang lain sebagainya adraktun nasa aku mendapatkan keadaan orang-orang senantiasa mereka salat tarawih itu 20 rakaat apa yang terjadi di Mekah juga 20 rakaat nih lihat nih bagaimana orang-orang berlomba-lomba dalam taat di Mekah setiap 4 rakaat terawihnya mereka tawaf bareng-bareng tawaf tujuh kelilingan habis itu sholat lagi Tarawih empat rakaat habis itu tawaf lagi jadi seling-seling itu Tarawihnya dengan dengan tawaf akhirnya apa penghuni Madinah nggak mau kalah mereka menanyakan kepada siapa kepada mufti Madinah imam Darul Hijrah di zaman itu Al Imam Malik bin Anas ini gimana kita kita bisa kalah dong ibadahnya sama ahli Mekah mereka ada Ka'bah bisa tawaf kita gimana tawafnya kita nggak punya Ka'bah tapi gimana caranya kita nggak mau kalah dengan ibadah ahli Mekah di sana maka Imam Malik memfatwakan nah inilah Imam Malik yang memfatwakan kita ganti tawaf itu dengan empat rakaat jadi nggak mau kalah kita mereka tawaf ya sudah kita sholat juga maka menjadi taraweh di Madinah di masa-masa itu 36 rakaat begitu ikhwan dan akhirnya ini tersebar di beberapa wilayah Islam itu di zaman Imam Malik Wahhab dan juga banyak ikhwan sebagian dari riwayat adraktun nasa aku mendapatkan orang-orang di Madinah salat sebanyak 39 rakaat Wahhab tiganya witir begitu ikhwan. Nah begitulah sahabat kanu yagumun Lain lagi perihalnya tentang Abu Hurairah. Tadi kita ceritakan Abdullah bin Omar dan begitulah mayoritas sahabat. Ada sahabat seperti Abu Hurairah lain lagi pandangannya. Beliau betul sholat tarawih bareng-bareng dengan dengan jamaah. Namun di rumah beliau pun nggak mau malam itu kosong dari ibadah. Jadi beliau buat e, apa namanya kalau bahasa kita piket. Piket apa? Piket dalam bangun malam. Ini diriwayatkan dalam ceritanya. Sayyidina Abu Hurairah harus beliau mengharuskan pokoknya di rumahnya itu harus ada orang yang beribadah di malam hari di Ramadan, jangan sampai semua dalam keadaan tidur. Beliau dan istrinya dan anaknya dan pembantunya kalau satu kecapean beribadah mau istirahat dia harus membangunkan yang satunya beliau kecapean ibadah dia yang bangunin istrinya udah ani tidur istrinya bangun wah kita istrinya kecapean ya sudah istrinya mau tidur ngebangunin siapa ya? anaknya biar ibadah anaknya capek udah ngebangunin siapa ya? pembantunya jadi nggak boleh ada waktu semuanya dalam keadaan tidur di Ramadan. Nggak ada. Harus paling tidak ada satu orang yang beribadah di malam hari di rumah. Itu siapa ya? Polanya siapa ya? Abu Abu Hurairah. Nah, silahkan kita mau pilih yang mana? Mau pilih pola sahabat yang lain, barang-barang di masjid semua, atau mau kita buat tiket di rumah? Terutama ikhwan, terutama di sepertiga terakhir di Ramadan. Ikhwan yang hanya 10 hari. Ayy, bakal capek, Bib. Lah makanya, justru capek itu nikmat. Ramadan itu nikmatnya di mananya ikhwan? Ramadan itu nikmatnya di mana? Ketika kita capek, itu benar-benar nikmat Ramadan. Ketika benar-benar kita lapar sore suri sore hari, nikmat luar biasa Ramadan itu. Itu titik nikmatnya Ramadan. Kalau engkau lalui Ramadan dengan biasa-biasa saja, enggak ada bedanya Ramadan sama sebelum-sebelumnya. Iya, biasa bagimu Ramadan. Bagimu nanti hari raya itu ya biasa-biasa saja. Siapa yang bisa mencicipi nikmat dan lezatnya hari raya? Mereka yang telah capek di Ramadan. Malamnya kurang tidur, siangnya lelah, begitu. Apalagi ntar siang mau kerja, malamnya padahal begadang, begitu. Dan terus, ini hanya 10 hari, terutama di sepertiga terakhir, ikhwan. Jangan sia-siakan itu, ikhwan nih. Wah, kata. Nah, ilaha Nah, itu perihal giyamul lail mereka. Terserah mau salat tarawihnya 20 tapi satu roka'at Baca sekian halaman silahkan Baca satu juz dua juz Bagus wahagata atau tetap aja apa namanya rakaatnya enggak panjang-panjang tapi dibanyakin rakaatnya boleh wahai kata salat tarawih di sini kelar di sini salat tarawih di mana lagi kita oh silakan salat tarawih di mana kita kita mengenang ikhwan masa-masa kita masih di di hadramut sana Kalau di Hadramaut itu tarawehnya tuh lain-lain uh, waktu mulainya di masjid ini mulai jam 8, ada masjid yang lain mulai jam 10, ada masjid lain mulai jam 12, ada masjid lain sampai-sampai akhir masjid yang mulai sholat tarawih jam 3. Jadi bisa kita sholat tarawih lebih dari sekali. Kelar dari masjid ini 20 rakaat. Kemana? Oh, ke sono Barang-barang ke masjid sono. 20 rakaat lagi. Dan itu rame, bukan satu dua orang, rame. Saat pasarnya penuh, jalan-jalan juga penuh. Wah, kata kelar dari Masjid Sono kemana? Masjid Sono lagi. Jadi satu malam bisa kita lalui 100 200, 120 rokaat 100 rokaat tergantung mau berapa kali sholat disilah dipersilahkan. Dan itu banyak Ikhwan. Dan itu bukan hanya anak muda. Kita lihat beberapa guru-guru yang di sana dalam keadaan ya, tua pakai tongkat jalannya di apa dituntun mereka nggak kurang dari, dari 100 rakaat setiap malamnya salat tarawih pindah-pindah dari masjid ini ke masjid ini kita lihat mereka ya Allah luar biasa seperti itu kita malu sendiri kadang-kadang kita yang masih muda capek mereka yang sudah 70 tahun pakai tongka dituntun tetap pindah-pindah juga salat tarawihnya nah itu ikhwan karena mereka tahu ini Ramadan mahal ikhwan Ramadan itu mahal kita banyak mengira ini perihal yang biasa eh kalau engkau sudah ada di bawah tanah baru engkau tahu apa arti Ramadan itu berapa banyak teman-teman kita kerabat kita, saudara kita tahun lalu Ramadan bersama kita namun di mana mereka sekarang? nah mereka lah yang tahu harga Ramadan itu ikhwani jangan sia-siakan Ramadan ikhwan bisa jadi Ramadan ini menjadi Ramadan akhir kita tapi semoga Allah telah memanjangkan umur kita insyaAllah sehingga bisa kita sempurnakan Ramadan tahun ini dan kita dikembalikan ke Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat afiat insyaallah amin ya rabbal alamin ini perihal giamulil mereka perihal yang indah lagi di Ramadan selain malamnya yang sangatlah indah yang sangat menawan malam Ramadan itu ikhwan cantik malam-malam Ramadan itu Bila mana engkau bisa merasakannya engkau akan merasakan kenikmatan yang luar biasa di tiap-tiap malam Ramadan. Semua malam jamu, semua malam Ramadan adalah jamuan dari Allah taala. Kullu Allah menjamu hamba-hambanya. Kemudian apa? Engkau bisa lalui juga. Siang-siang Ramadan itu dalam apa? Dalam munajat, dalam membaca Al-Qur'an. Dan memang Allah taala bukakan pintu pemahaman terhadap Al-Qur'an kebanyakan di mana? Di Ramadan. Karena Ramadan adalah ulang tahunnya Al-Qur'an. Lu kok iya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah taala turunkan Al-Qur'an itu dari mana? Dari Lauh Mahfuz. Diturunkan semuanya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah artinya artinya langit pertama. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW bertahap berjenjang selama 22 tahun lebih. Namun semuanya Al-Qur'an itulah yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan semuanya Al-Qur'an. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Semuanya diturunkan di Ramadan di malam Lailatul Qadar. Wahai saudara Dan mulailah persahabatan antara dirimu dengan Al-Qur'an. Nah, jangan engkau jauhkan dia. Eh sudah kalau seandainya kita setahun tidak pernah baca Quran, tidak pernah khatam Quran setahun, paling tidak di Ramadan jangan enggak khatam Quran. <laughs> baca Ramadan, baca Quran di Ramadan walaupun satu hari satu juz, ikhwani. Sehari satu juz ya insyaallah walaupun sekali khatam Quran paling enggak. Bagaimana keadaan sahabat dahulu begini, ikhwan? Kalau kita lihat bagaimana perihal sahabat, kemudian bagaimana perihal tabi'in, luar biasa, azim. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Seringkali kita mendengar nama beliau ini Dalam hadis kan Rawahul Bukhari Imam Bukhari Dalam managibnya dikatakan Beliau itu kalau Ramadan Setiap harinya, siangnya Satu kali hataman Bukan satu juzuk, bukan Satu kali ha 30 juzuk tuh, siang itu siangnya itu. Kalau malamnya Lain lagi itu, kalau malamnya beliau punya wiritan apa? Setiap tiga malam sekali, hatam Quran. Ini siapa? Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Al Seorang tabi'in yang bernama Said bin Jubair, sama juga. Setiap dua hari sekali, beliau hatam Quran. Yang biasanya diceritakan dalam perihal ini, al Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Syafi'i, diceritakan oleh muridnya, siapa? Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Menceritakan, dahulu Imam Syafi'i itu, kanal Syafi'i, Ada <tuk> bisa sahih. Karena syafi'i dahulu syafi'i itu di Ramadan beliau menghatamkan berapa? 60 kali khataman Quran, ikhwan. Di bulan Ramadan. Kalau kita bagi-bagiin kalau saat ini Ramadan 30 hari berarti berapa itu setiap harinya? Dua kali. Satu siang, satu malam. Bukannya dua juzuk, bukan, bukan. Dua kali khatam jadi 30 juzuknya itu dua kali, ikhwan. 30 juzuk di siang hari dan 30 juzuk di malam di malam hari. Nah, itu siapa Imam? Imam Syafi'i. Masya Allah. <laughs> seorang sahabat yang bernama Ma'ruf Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini luar biasa. Ini kita lihat bagaimana para sahabat ikhwan ya. Bagaimana mereka bagaimana hubungan mereka dengan Al-Qur'an, hubungan yang sangatlah erat. Bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun, di luar Ramadan pun luar biasa. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang bernama Abdullah Mas bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau ditanya bagaimana wirid wiridan Al Quranmu maka beliau berkata oh aku banyak punya wiritan Al Quran ini di luar ini di, di, luar Ramadan nih ada wiritan setiap tiga hari sekali aku hatam ada ada wiritan lagi setiap tujuh hari sekali seminggu sekali ada hatam Quran oke okay. ada wiritan lain lagi setiap sebulan sekali aku hatam Quran jadi dibagi-bagi sama beliau tuh ini hataman Uh, tiga hari sekali, ini hataman seminggu sekali, ini hataman sebulan sekali. Dan beliau berkata, dan ada hataman Quran yang sampai sekarang aku belum hatam-hatam. No? Maksudnya gimana? Sampai sekarang aku baru sampai ke juzuk yang ke-15. Beliau ditanya, ini kalau yang tiga hari sekali, jelas lah, setiap harinya berarti sepuluh. Kalau yang seminggu sekali okey jelas setiap harinya 6 apa 5 atau 6 uh, juzur. Kalau seandainya sebulan sekali ya setiap harinya satu juzuk. Maksudnya apa ya? Ada ada wiritan khatam Quran yang sampai sekarang belum khatam. Iya betul. Semenjak aku menimba ilmu dari baginda Nabi Muhammad SAW Mengambil Al-Quran dari baginda Aku senantiasa membacanya Tapi ada wiritanku sampai sekarang aku belum hatam Baru juz 15 sekarang Kenapa? Karena setiap aku membaca dalam wiritan yang itu Tidaklah aku lewati satu ayat Melainkan aku perhatikan dan aku renungi maknanya dan aku tidak izinkan diriku untuk berpindah ke ayat yang setelahnya melainkan setelah mengamalkan ayat yang aku baca tadi faham, zahir, batin dan mengamalkan sempurna baru pindah ke ayat yang setelahnya faham, amal, baru pindah nah yang kayak gini nih, anda punya wiritan sampai sekarang belum kelar-kelar al qurannya baru lima, 5, 15 itu siapa itu? Sidina Abdullah bin Mas'ud berkata Sina Uthman bin Affan seorang sahabat yang ma'ruf beliau berkata lau qulubuna kalau seandainya hati kita ini bersih hati kita ini suci tak akan pernah kita merasa puas atau merasa kenyang dengan Al-Quran pengen dibaca uh, oh, pengen lagi dibaca pengen lagi dibaca pengen lagi dan ikhwan ini ambil faedah Apakah kita harus bisa? Apakah kita harus faham bahasa Arab sehingga kita bisa memahami Al-Quran? Bagus kalau seandainya kita bisa bahasa Arab, luar biasa indah. Tapi ikhwan, engkau bisa mencicipi kelezatan daripada baca Al-Quran walaupun kau tak faham. Bisa itu bisa ikhwan. Ini lain dari yang lain ini. Kalau kitab-kitab yang lain kitab manapun, nanti nggak bisa merasakan nikmatnya kecuali kalau inti faham artinya. Lain halnya dengan Al-Quran. Karena memang haybatullah. Allah Ta'ala letakkan di situ rahasianya Ini adalah firman Allah Ta'ala Walaupun orang itu enggak faham bahasa Arab Yang penting Dia baca Al-Quran dalam keadaan berada Menghadap kiblat, Pakai baju yang rapi Begitu khusyuk benar-benar satu-satu dia baca walaupun dia enggak faham dipastikan dia akan mendapatkan ketenangan hati ikhwani itu khusus untuk Al-Quran -Al dan tidak sedikit orang ketika baca Al-Quran menangis dia Ditanya, ente paham artinya apa? Gak tahu. Kok nangis? Gak tahu kenapa yang nangis aja, Itu sering kayak gitu ya kawan. Ini lain. Ini cuma ada di Al, al Quran. Dan mujarrab, Kalau engkau lagi sumpek, lagi bingung, lagi gelisah, obatnya apa? Ya? Dijamin obat yang paling mujarab adalah baca Quran. Langsung ngilang sumpekmu, ngilang kegelisahanmu. Wudu, solat dua rakaat, buka Al Quran, baca. Baca surat apa aja? Walaupun baca ayat ahkam walaupun baca ayat al walaupun baca ayat al walaupun baca ayat al akan tenang hatimu dan akan hilang kegelisahanmu, walau enggak tahu artinya. Itu Al-Quran luar biasa ya kawan. Dan memang di Al-Quran itu kan semuanya ada. Baginda bersabda dalam hadis yang sahih, fihi akbar man gablakum, wanabak man baadakum. Di Al-Quran itu semua ada cerita-cerita dari umat yang sebelum kalian Dan juga di Al-Quran diceritakan apa yang akan terjadi setelah kalian Semua ada di Al-Quran namun untuk mengambil itu tidak semua orang bisa ya kan Allah taala ceritakan wa an wa fi bagi mereka orang yang munafik orang yang jauh dari Allah taala kata Allah taala aku jadikan di hati mereka ada karatan penghalang yang menghalangi mereka untuk bisa memahami Al-Qur'an walaupun mereka orang Arab tahu zahir artinya tahu tapi untuk mengambil mutiara yang tersimpan di Al-Qur'an. Oh, enggak begitu. Khusus mereka bagi yang suci hatinya. Al-Imam Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Itqan, ya, fi al Qur'an menyebutkan sekian belas syarat untuk menjadi penafsir. Mau jadi ahli tafsir, engkau harus menguasai ini, ini dan ini banyak ilmu dan syarat utama itu syarat terakhir yang beliau sebutkan di situ engkau harus mempunyai hati yang bersih sehingga engkau bisa mengambil makna-makna Al-Qur'an yang indah. Nah, begitu ya Soal Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. <Suluhi> Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa <Suluhi> Dalam hadis baginda bersabda, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, Allah taala menganggap mereka sebagai apa? keluarganya. Keluarganya Al-Qur'an. Keluarganya Allah Ta'ala tuh orang ring satunya Allah taala ini. Siapa? Nih, orang yang dekat sama Al-Qur'an. Gitu. ya wa khasatuh. Ada orang dikatakan Ashabul Qur'an. Ada yang dikatakan Ahlul Qur'an. Ada yang dikatakan teman, teman Al-Qur'an. Ada yang dikatakan enggak, bukan teman lagi, sudah menjadi keluarga, keluarganya Al-Qur'an. Kan Sayyidil Habib Umar berkata, kalau yang masih teman teman Al-Quran ini di akhirat nanti mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran mereka dikasih syafaat oleh Al-Quran kan ada hadis itu sahih Kimarawahul akan datang di akhirat nanti puasa dan Al-Quran dua ini terwujud bagaikan makhluk ada antar ketika seorang hamba difonis fulan bin fulan masuk ke neraka jahanam. ketika mau dilempar dia ke neraka jahanam, maka datanglah apa puasa dan Al-Quran Puasa berkata, Ya Allah, hamba mufuran itu Ya Allah, aku mencegahnya di siang hari untuk dia makan yang lezat. Maka berikanlah syafaatku untuknya. Kemudian Quran berkata, Ya Allah, hamba mufuran itu Ya Allah, di malam hari aku cegah ya untuk tidur. Karena dia membacaku, berikanlah syafaatku untuknya. Akhirnya apa? Ini orang nggak jadi masuk neraka. Berkat apa? Berkat syafaat daripada puasa dan syafaat daripada Al-Quran selamat dia, nah ini namanya ashabul quran orang yang bakal dapat syafaatnya al-quran, al teman itu itu masih teman, ikhwan dalam hadis yang lain suratul tabarak min -qabr. hadith hasan surat kalau orang sering membaca surat tabarak surat al-mulk, kan sunnah kita baca surat al-mulk, ikhwan, setelah isya atau sebelum tidur, kalau bisa baca itu kenapa? karena ini akan menjadi pencegah azab kubur. Kan diceritakan apa namanya kalau seorang wafat kemudian dikubur di liang lahat, kalau seandainya ada malaikat mau menyiksanya, bila mana orang itu dekat hubungannya dengan surat Al-Muluk, maka surat Al-Muluk akan menjadi seseorang akan mencegah malaikat azab untuk datang ke tempatnya. Selamat dia dari azab kubur karena berkat surat 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 Al-Muluk, surat Tabarok itu. Dan memang begitu ya, kawan. Dulu ada pernah sampai-sampai ini cerita terwujud ya. Eh. Ini kan hadis nih. Sampai-sampai ada beberapa cerita kaum solehin terwujud. Ada seorang ada seorang apa namanya? Seorang seorang arifin billah di ziarah ada orang yang baru wafat. Nah, dikubur setelah dikubur sudah orang sudah pada pulang semua. Nah, ada seorang wali bin Aulailah taala lewat dari kuburan itu kemudian dia melihat anjing hitam keluar dari kuburan itu. Dia bingung, ini kenapa ceritanya kok ada anjing keluar dari kuburan? Oh, Subhanallah, dideketin sama dia anjing itu tahu-tahu tuh anjing bisa ngomong dalam ceritanya itu kau siapa ada apa gerangan kau keluar dari kuburnya fulan iya katanya aku ini adalah amal buruknya si fulan terwujud menjadi anjing hitam kenapa aku diusir dari kuburannya siapa yang mengusirmu surat tabarok yang mengusirku jadi seakan-akan fulan itu sudah nggak ada lagi amal buruknya kenapa diusir amal buruknya keluar dari kuburan siapa yang mengusir surat tabah Surat tabar ini ikhwan arti persahabatan antara engkau dengan Al-Quran, dan memang jangan kira Al-Quran itu hanyalah lembaran yang engkau baca. Enggak, itu sahabat ikhwan yang namanya sahabat. Ada saling memberi, saling menerima pemberian. Ya kan? Ya, engkau memberikan Al-Quran waktumu, engkau memberikan Al-Quran konsentrasimu. Maka, apa yang dia berikan untukmu, dia akan memberikan makna-makna ma yang indah pemahaman tentang Al-Quran dan ia akan memberikan kepadamu pertolongan nanti mulai dari liang lahat di alam barzakh sampai di hari kiamat nah itulah arti persahabatan dengan Al-Quran ini masih tingkat persahabatan ya Quran menjadi teman maka engkau akan mendapatkan syafaatnya lain halnya kalau sudah Quran bukan menjadi teman menjadi keluarga nah inilah yang dalam hadis tadi ahlullah ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh bila mana Quran sangat dekat sudah menjadi darah daging ada nggak? Ada orang kayak gitu. Ada orang ikhwan, sebagian kaum solehin karena dia memang subhanallah kemana-mana baca Al-Quran, dia hafal Quran. Ya kan? Lagi jalan dari rumahnya ke masjid sambil baca Quran, terus baca Quran terus. Nggak terhitung berapa kali hatam Qurannya. Sampai-sampai ada seorang yang, bernama yang bernama Al Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Aidrus di kota Tarim itu dikatakan dalam manakibnya Quran telah bercampur dengan darah dagingnya Benar-benar kemana-mana baca Quran terus dia Lagi ngomong sama orang Dia ngomong Sampai dengerin omongan orang dia baca Quran Dia nggak pernah lepas dari Quran Sampai-sampai dalam manaqibnya itu Kalaupun beliau tidur Ngigonyi Al-Quran Jadi setiap tidur tuh ngigonyi Al-Quran Bukan cuma itu ya <laughs> Yang lebih rahasia, yang lebih unik lagi beliau ngigonya Al-Quran, beliau nggak sadar tuh. Nah, beliau tidur nih hari ini, mulai dari Al-Baqarah sampai pas bangun Al-Baqarah ayat 100. Besoknya pas tidur ngigonya nerusin yang semalam, mulai dari Al-Baqarah ayat 101 dan terus seperti. Itu. Jadi ada ada hataman khusus waktu kawan waktu ngi waktu ngigo. <laughs> itu kenapa? Karena memang ikhwan, karena memang sudah mendarah daging dengan Al-Quran. Kamu mana baca Quran, lagi ngomong sama orang baca Quran. Jadi nggak heran kalau seandainya terbawa bawa mimpi, ya logikanya segini Kalau ente ada keinginan yang pengen ente capai, biasanya kebawa nggak mimpi, iya kan ya. Pengen beli ini contohnya. Gimana caranya pengen? Kebawa mimpi biasanya. Lah ini, ini seorang ulama ini yang dia impikan adalah Al-Qur'an. Jadi nggak heran kalau seandainya sampai terbawa mimpi Al-Qur'an itu ya, Ikhwan. Dan banyak seperti itu. Banyak Ikhwan seperti itu. Alakura hal. Al-Qur'an. itu adalah sudah menjadi keluar keluarga kan uh, ada juga seorang ulama Imam Abdullah bin Husain bin Tahir pengarang itu ya eh, Ghazidah daya arhamar rahim pengarang kitab sulam taufiq Beliau dikatakan uh, wiritan beliau apa namanya bukan di Ramadan di luar Ramadan wiritan beliau setiap hari itu salat duhanya 10 juzuk kemudian salat witirnya juga 10 juzuk dari Al-Qur'an uh, Pernah dilihat ada orang yang melihat rumah beliau itu tinggi dan indah gitu di atas semua rumah-rumah maka ditanya kepada dia ya, imam ya, subhanallah semalam anda lihat di mimpi nanti rumah rumah nanti masya allah luar biasa tinggi semua rumah di bawah kenapa itu ah gini Quran furan tau nggak rumah aneh itu nggak ada sejengkal melainkan aku telah duduk di situ menghatapkan Al-Quran di situ tiap-tiap tiap-tiap tempat di sini anda pernah duduk sampai hatam Quran pindah lagi sebelahnya duduk sampai hatam Quran duduk sampai hatam Quran jadi setiap rumah itu pernah dibacakan Al Quran sampai hatam di situ setiap jengkal jengkalnya dan tiap-tiap bukan cuma rumah tiap-tiap anak tangga aku duduk di situ sampai baca hatam Quran hatam pindah lagi ke anak tangga setelahnya dan terus ada pun kamarku wah nggak terhitung lagi berapa kali ya aku hatam ke Quran di situ maka jangan heran itu rumah mereka ikhwan ada seorang ulama juga. Ini luar biasa ini. Al Imam Ahmad bin Muhammad al Muhdar, pengarang kisah yang sering kali kita dengar itu. Saaduna dunia, saaduna fil ukhro. Ya kan. Itu dalam nagibnya beliau sebelum beliau wafat. Sekian tahun sebelum beliau wafat itu beliau sudah menggali liang lahat, mempersiapkan ini bakal menjadi kuburannya. Apa yang terjadi? Nah itu dia. Setiap harinya beliau itu ada wiritan turun ke liang lahat itu ngapain? Baca Quran. Gitu. sampai sama dikatakan Berapa kali beliau Hatamkan Quran Ini angka agak aneh Tapi benar ini, ini nyata ya kawan Karena diceritakan dalam managip beliau Beliau berkata Sungguh aku telah menghatamkan Quran Di liang lahatku ini Ini cerita sebelum beliau meninggal Sebelum beliau jatuh sakit meninggal Sungguh aku telah menghatamkan Al-Quran di liang lahatku ini berapa? 124 ribu kali 124 ribu kali hataman Qur'an Aku hatamkan di kuburanku Loh indahnya Kalau seandainya beliau wafat Dan di situ tinggalnya Wah sudah udah terang benerang itu kuburannya nah, Kan aneh angka-angka ini suatu yang kayaknya tak masuk akal Tapi kau belum pernah coba Tapi kau, kau kalau seandainya engkau mencobanya Itu suatu yang biasa ya kawan setiap hari hatam Quran Ada yang hatam Quran sehari 8 kali ada Bukan 8 juz, 8 kali hatam Quran Ini mana Sayyidina Abdul Rahman bin Muhammad Segaf Jangan dihitung dengan, oh, kok bisa ya Itu orang paling cepat baca Quran tuh sejusnya itu setengah jam ya, itu lain hal ceritanya. Kalau engkau seandainya sudah mendapatkan keberkahan waktu, nggak bisa lagi dihutang pakai gituan. Bisa saja dalam waktu setengah jam engkau bisa baca lima atau enam juzuk. Bisa, ikhwan. Dengan keberkahan waktu, keberkahan waktu. Intinya begini ahlul Quran. Kalau seandainya orang tadi berteman dengan, dengan Al Quran, maka apa? Dia akan mendapatkan syafaatnya kan? Berarti dia dapat syafaat. Lain hal kalau orang sudah menjadi keluarga. Kalau orang sudah menjadi keluarganya Al Quran, bukan dia dapat syafaat. Enggak. Justru dia memberikan syafaat. Berkat Quran itu, dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang lain. Nah ini siapa nih? Nih keluarganya Al Quran. Kalau temannya Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dia tertolong oleh Al-Quran. Namun kalau keluarganya Al-Quran, berkat Al-Quran, dia mampu untuk menolong orang lain. Wah kata Ikhwan itu. Kan ada apa namanya dalam beberapa riwayat. Kalau orang yang hafal Quran, dia akan diberikan porsi untuk memberikan syafaat ya kan, kepada orang tuanya, ini, kalau seandainya kita punya anak hafal Quran itu luar biasa ya kawan bangga kita dalam hadis dikatakan uh, uh, orang yang hafal Quran itu dia akan di hari kiamat akan memakaikan mahkota di palak di pala ayahnya dan ibunya bukan cuma si anak ini, yang uh, anak itu sudah masya Allah pastilah di hafal Quran tapi juga orang tuanya juga dapat kebaikan dapat mahkota karena anaknya hafal, gur, hafal Quran Soalan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ikhwan subhanallah. Dalam Ramadan ini momen yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala bukakan pintu pemahaman Al-Quran di Ramadan ini. Dan memang Al-Quran itu sangat luas makna-maknanya kan ya. Kan dari Imam uh, uh bin Umar al-Habshi. Musnid. Musnid Hadramud. Itu. Dikatakan setiap kali aku baca Quran di Ramadan, aku tidak mendapat, aku mendapatkan makna-makna yang baru yang tidak aku dapatkan di Ramadan sebelumnya. Jadi setiap tahunnya timbul makna-makna -ma yang baru. Bisa dan sangat bisa itu kawan Karena memang Al-Qur'an itu hamal ma'ani. Membawa ribuan dan tak terhitung makna-makna -ma yang dibawa oleh satu ayat daripada Al-Qur'an itu ikhwan. kawan Itulah artinya innahu al-Qur'anun karim. Itulah Qur'an Karim mulia. Karim dermawan, dermawan dengan makna-makna -ma yang barunya. So Nabi Muhammad. Allahumma salli wa Pernah kita ceritakan kan di kajian tasawuf apa Sayyidina Ali berkata apa namanya kalau seandainya aku mau membahas arti atau makna daripada ayat pertama di Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim bukan cuma itu bukan bukan bismillahirrahmanirrahim aku seandainya aku membahas huruf pertamanya huruf ba bi itu bukan 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 huruf ba-nya aku membahas titik yang ada di huruf ba itu maka aku bisa menulis kitab yang dibawa oleh 100 onta bukan 100 kitab enggak enggak kitab yang dibawa oleh 100 ontak membahas apa? Membahas titik yang ada di huruf ba yang di Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru titiknya nih, belum ba nya, belum Bismillahirrahmanirrahim, belum fatihah belum ayat yang lain, nggak terhitung. Karena Imam Abu Bakar bin Abdullah al Atas berkata seperti ini. Taala Kalau seandainya aku membahas firman Allah Ta'ala yang berbunyi qaddara fahada Dalam surat Al-A'la ya kan? ialah Allah Ta'ala qaddara yang telah menentukan Fa maka hada ia memberikan petunjuk Itu artinya secara zahir Ini makna banyak ayatnya ikhwan Ini ayat banyak maknanya Beliau berkata kalau seandainya aku Menafsirkan, membahas makna Yang terkandung di dalam ayat ini maka aku akan menjadikan semua penulis dunia tidak mampu. Maksudnya apa begini? Aku akan mulai berbicara dan aku minta satu juru tulis menulis apa yang aku katakan. Sampai dia capek, sudah ganti penulis kedua. Sampai penulis yang kedua capek, ganti penulis ketiga. Semua penulis sedunia bakal kecapean. Dan senantiasa ini makna-makna belum selesai. Bayangkan nanti bisa berapa jilid itu? Satu ayat. Satu a ah? Ya Wah kata ikhwan. Semoga Allah terjadikan Al Quran teman kita, Al Quran keluarga kita. Nah, karena memang karena Ramadan adalah ulang tahunnya Al Quran. Nah, Allah telah turunkan Quran itu di Ramadan. Maka kalau seandainya Quran itu temanmu, maka berikanlah ia hadiah. kan katanya kalau orang temenan, kalau teman nanti ulang tahun, kasih apa? Hadiah ulang tahun. Ya kasih dong. Quran sebagai temanmu, kasih dia hadiah ulang tahun. Apa hadiah ulang tahunnya? Ya baca. تقرأ القرآن لا تقرأ حتى لا تقرأ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلائهم همنا وحزننا اللهم افتعلنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ألف بيننا وبين كل حرف من القرآن ألف بيننا وبين كل كلمة كل من, من القرآن وارزقنا الفهم الثاقب في القرآن افتح لنا ابواب الفهم كما فتحت على كمل وخلص عبادك الصالحين. وارزقنا العمل بما انزلت في القران. وارزقنا متابعه نبيك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اجر عيناه بنا في الدنيا والاخره. مزق الحجاب بيننا وبينه حنن روحه الشريف الينا حتى تفنى صفاتنا في صفاته وتفنى افعالنا في فعله وتفنى ذواتنا في ذاته مع العافيه التامه. اللهم ارزقنا الشهور ليله القدر. وأعظم لنا فيه الأجر برحمتك يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته